Makna dhamirnya, dhamirnya dulu. Huwa maknanya apa huwa? Tulis. Ya, satu lelaki, ya, lelaki dan perempuan. Tulis. Lelaki dan perempuan. Lelaki. Huwa, huma, hum. Semua untuk boy tiga ya. Jadi huwa dia lelaki. Huma. Apa? Dia dua orang lelaki. Dia mereka. Dua orang lelaki. Hum. Mereka lelaki. Mereka lelaki. Okay, hia. Dia perempuan. Dia perempuan satu orang ya. Huma. Mereka berdua perempuan. Mereka dia dua orang perempuan. Nah, mereka dua orang perempuan. Hunna. Mereka perempuan. Anta. Kamu lelaki. Kamu lelaki. Lelaki berapa orang? Satu orang. Satu orang. Antuma. Kalian berdua. Kalian dua, dua lelaki. Antuma, antum, antum. Mereka lelaki. Mereka lelaki. Bukan mereka kalau antum. Kamu lelaki. Semua. Alak semua lelaki. Kamu. Kamu. Kalian, kalian. Orang ramai kan? Kamu sekalian. Okey. Antum. Apa sekarang? Anti. Kamu perempuan. Kamu perempuan seorang. Kamu seorang perempuan. Antuma. Kamu dua orang perempuan. Kamu orang perempuan. Antuma. Perempuan. Kamu semua perempuan. Kamu semua perempuan. Ana. Saya. Saya. Nahnu. Kami. Kami. Nah, jadi, kalau nak cakap, saya telah memberi karunia. Bunyinya wahabtu. Wahabtu. Boleh? Cuba ya. Daria, kami telah memberi karunia. Kami. Wahabna. Okey, Kak Liza, perempuan satu orang telah memberi karunia. Perempuan satu orang telah memberi karunia. Wahabat. Ya, wahabat. Kalau membaca bahasa Arab apa? Membaca. Ikra. Ikra. Ikra fil amarnya tau. Ikra. Bacalah. Ha, kan? Yang kita nak. Wakara. 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 Ya. Misalnya, dia perempuan membaca. Apa bunyinya? Wakara. Wakara. Qara'at. Sama je dah ni. Wahabat. Qara'at. Sama. Okay, cuba Rus. Kalau perempuan dua orang membaca. Rus. Unmute. Dua orang membaca wahabata. Kalau membaca ini wahabah kan memberi kurnia. Tadi membaca apa? Qara'at kan? Qara'at. Jadi kalau dua perempuan membaca? Qara'ata. Qara'ata. Kan gitu je. Wahabata. Qara'ata. Ya. Jadi kalau kita nak cakap. Qara'ata. Ramai perempuan yang membaca Quran. Ramai yang membaca. Macam mana? Qara'na. Tahu tak? Qara'na. Mereka perempuan membaca. Qara'na Al-Quran. Mereka perempuan membaca Al-Quran. Okey. Qara'na. Wahabna. Sama. Wahabna kan? Kalau apa? Damirnya? Hunna kan? Hunna. Wahabna. Kena bezakan dengan damir nahnu ya. Kalau damir nahnu, nanya panjang. Wahabna. Tahu. Kami telah memberi kurnia. Wahabna. Panjangkan. Tapi kalau pendek, wahabna. Mereka. Mereka perempuan. Makanya dalam bahasa Arab, sensitif sangat kalau bertukar panjang pendek. Maknanya bertukar. Makanya kalau baca Al-Quran, panjang pendek kena jaga. Kenapa? Sebab tukar makna. Tukar makna setakat dua harkat. Itu bahasa tukar harkat atau satu harkat tukar dua harkat
Okay, sekarang ke fi'il mudhari'. Tengok fi'il mudhari', wahaba mudhari'nya apa? Yahabu ya. Jadi untuk huma yahabani. Tambahannya apa dia? Ani. Yahabuna untuk hum. Huma. Ya tahabu. Jadi tak di awalnya adalah tak itu. Untuk ya tahabu. Huma tahabani hunna yahabna anta tahabu antuma tahabani antum tahabuna anti tahabina antuma tahabani antunna tahabna ana ahabu nahnu nahabu. Ah, itu dia perubahan-perubahannya ya. Ini saja pecahannya bahasa Arab. Satu perkataan itu pecahnya jadi macam ni. Kalau tahu kalau tahu pecahannya macam ni, dia senang. Kalau baca Quran, tahu. Kalau misalnya muslimuna. Ah, bermakna kalau muslimuna, apa maknanya? Muslimun dulu. Muslimun itu isim fa'il. Tengok pada isim fa'il. Ditambah una. Muslimuna. Bermakna orang Islam berapa orang? Ramai. Muslimuna. Atau muslimina. Nah, macam itulah. Okey, terus ke isim fa'ilnya ya. Isim fa'il kat situ contohnya wahibun. Kenapa ini isim fa'il wahibun ikut wazan fa'ilun? Sebab cuma tiga huruf. Kalau tiga huruf ikut wazan fa'ilun. Dua orang yang memberi kurnia wahibani atau wahibaini. Itu kalau dua orang lelaki yang memberi kurnia. Kalau ramai wahibuna wahibina. Kalau perempuan satu wahibatun. Tanya Aisyah wahibah. Aisyah adalah orang yang memberi kurnia. Kalau tukar Muhammad, Muhammad wahibah. Mana wahibah? Wahibun. Wahibun. Lelaki, duang tak marbuta ya. Wahibun. Kalau misalnya Muhammad wa Umar. Wahibani. Muhammad dan Umar orang wahibani. Kalau ramai Muhammad wa Umar wa Hasan. Una. Okay. Kalau dua orang perempuan Aisyah wa Fatimah. Wahibatani. Kalau Aisyah wa Fatimah wa Rahma wa Atun. Tambah Atun. Atun. Ingat dulu. Ini masih buku satu dulu tambahan-tambahan ni. Ani, Una, Ina. Kalau jamak muannas salim tambah Atun. Atun. Kalau jamak mudzakkar salim Una atau Ina. Ah, tengok pada wahibuna, wahibina. Itu kan hum damirnya. Jadi mereka lelaki ya. Isim maf'ul pun sama, sama dia punya kaedahnya. Mauhubun kalau dua mauhubani atau mauhubaini. Kalau ramai mauhubuna, mauhubina. Kalau perempuan mauhubah atau mauhubatun. Makanya kalau perempuan jangan muslimah. Bermakna dia ada tak marbuta muslimatun. Kalau bercakap kita tak boleh baca muslimatun, cakap muslimah artikan. Ya, mauhubah, ah macam itulah kalau berbuat. Mauhubatani, mauhubataini, dua orang perempuan. Ramai mauhubatun. Okay. Sekarang fi'il amr dan fi'il nahi. Untuk dhamir huwa huma humiya huma hunna pastilah kosong sebab dia nak menyuruh dan nak melarang orang. Nak menyuruh melarang yang digunakan dhamir anta anti antuma anta antuma antum anti antuma antunna enam dhamir saja sebab itulah yang sesuai untuk diajak bicara. Kata. Okey. Jadi untuk nak suruh orang lelaki satu hab macam kalau dua haba. Ramai habu.
Ingat bila imam nak cakap luruskan barisan dekat itu cakap sawu. Kan? Oh. Dia gunakan yang ada waw panjang. Habu. Sebab ada suruh orang ramai itu. Kalau perempuan satu, habi. Atau kalau bacalah misalnya. Malaikat Jibril masa nak suruh Rasulullah membaca, cakap apa? Iqra. Iqra. Kenapa? Satu Bukan orang. Kenapa tak macam tu? Satu orang. Sebab yang disuruh satu orang, Nabi Muhammad saja. Jadi Iqra, kata Jibril. Cuba kalau perempuan, nak cakap apa kalau nak suruh perempuan? Satu. Nanti Iqra. Oh. Nak suruh ikra'i tengok tu habi tambah ya saja ikra'i ya sekarang nak suruh perempuan dua ikra'a nak suruh banyak ikra'na macam tu ya. Sama juga nak melarang ni, nak melarang sama petanya. La tahab, la taqra. La tahaba untuk dua. Kalau nak larang orang ramai, la tahabu. La takulu, misalnya jangan kamu makan. Nak suruh orang nak melarang orang ramai ya. La takulu, jangan kamu makan. Boleh macam tu. Kalau nak suruh makan, kulu. Macam itulah. La, balik ke sini contohnya, kalau antuma la, untuk perempuan, la tahabi, antuma la tahaba, antuna la tahabna. Boleh faham ya? Faham aja. Ustazah. Ya. Ustazah. Yang Ustazah cakap pasal tadi, yang perempuan kan? Ikra, kan? Ikra, gitu kan? Mm-hmm. Dia punya, dia macam mana nak tulis? Ingat tak kaedah penulisan Hamzah, kaedah penulisan Hamzah hari dan dia diajarkan. Ya. Jadi ajalah, jadi macam terlupa sikitlah. Okey, tengok muka surat 165 yang nomor 2C, yang C atas tu. Kalau ada Hamzah, ada alif. Jadi tulisannya macam tu aja, alifnya dipanjangkan. Atau tulis yang original aja, tulis Hamzah kemudian alif Iqra'a, tambah alif. Tengok pada contoh aja 175, balik ke 175. Okay. Haba kan, hab atasnya hab kan, kemudian haba tambah apa? Yang hab dengan haba, apa bezanya hab dengan haba? Alif. Alif je kan? Tambah alif. Okay. Macam ni. Kalau ikra. Ikra. Gitu saya macam ni ya ikra. Lupa saya. Salah. Kat sini ada tadi apa contohnya yang ikra. Iqra, contoh muka surat 166 tu Kak Liza ada. 166 ada tulisannya tu. Iqra. Iqra. Yang jadi iqra. Ini kerana patutnya dia hamzah dengan alif panjang macam ni kan. Iqra macam ni. Tetapi kalau hamzah dengan alif kita tulis cukup dengan macam ni je. Jadi iqra. Ada tu muka surat 166. Lupa tak ikra. Yang fil amr dhamir antuma. Fil amr dhamir antuma. Okey. Okey, kita teruskan muka surat 176 wajila. Apa maknanya wajila? Apa?
Yang wajilah ni ikut wazan apa? Kalau yang tadi wahaba ikut wazan bab tiga ya. Bab tiga macam mana bunyi wazannya? Aku yakin hanya. Fa'ala ya. Fa'alu. Fa'ala. Yaf'alu. 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 Itu nombor tiga punya wazan. Fi'il amrnya apa? If'al ya. If'al. Ini wazan nomor tiga punya, wazan bab tiga. Jadi kat situ ada fi'il amrnya yang wahaba ni bunyinya apa? Yuhab. Hab. Okey, asalnya macam mana agak-agak ni? Sebab ikut if'al. Jadi asalnya apa? Yuhab. Yuhab. Macam tu je. Yuhab. Ya? Yuhab. Kalau id tadi iwaid sebab ikut wazan if'il. Faham ya? Sekarang teruskan ke muka surat 176. Wajalah ikut wazan bab 4. Wazan bab 4 bunyinya apa? Aku yang tanya dia. Ya. Fa'ila. Ya. Fa'ila. Dia. Fa'ila. Fa'ila. Dia ia fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'alu fi'il amrnya bunyinya sama dengan if'al juga ya fi'il amrnya if'al. Jadi contoh kat situ apa? Wajila ya, wajila kan. Tengok pada fi'il amrnya apa bunyinya wajila tu fi'il amrnya. Ijjal. Apa ijjal? Cuba tengok. Ijjal. Okey. Kita tengok. Ijjal katanya. Kalau ijjal dia if'al. Tetapi asal fi'il madinya kan wajalah. Wau. Mana hilang wau ni? Bermakna asalnya apa? Ijal ni belum asli, bukan asli ijal. Nampak macam asli, macam ikut if'al kan? Kan kalau dia tulis ijal. Nampak ikut wazan dia macam asli tapi tak asli. Ada asal dia apa? Ijal. Kan wajalah. Jadi iu. Ijal. 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 Kenapa tukar ya berat? Iu. Jadi tukar ya ijal. Apa buktinya dia ijal? Tengok pada fi'il nahinya. Bila fi'il nahi keluar wawunya. Keluar balik wawunya. Fi'il nahinya. Cuba baca. La. La tau. La tau jal. Nampak? Wawunya ada. Wujud. Keluar balik wawu dia. Sebab apa? Dia tak berat nak mengucapkan. Jadi la tau jal. Ikut wazannya la taf al. Itu wazan dia. La taf al. La taujal. Sama kan? Ini memang asli macam ni. Asli. Tak ada perubahan yang ni. La taujal. Boleh? Okey. Sekarang baca tasrifannya. Siapa tadi lah? Dah habis ya? Balik ke Kak Maria lah. Cuba dari... Ya tak. Bab lima dia kan bukan kata kerja. Dia cuma kata sifat. Bab lima bunyinya, wazannya macam mana? Aku yakin hanya dia untukku. Macam mana? Fa'ula yaf'ulu kan? Fa'ula yaf'ulu. Wajuza yaujuzu. Nampak? Wajuza yaujuzu. Wajizan, wajizun. Sebab dia kata sifat, maka tak ada isim maf'ul, isim fa'il semua tak ada. Fi'il amr, fi'il nahi tak ada. Yang ada cuma sifat musyabbahah. Iaitu menyerupai sifat, maksudnya sifat musyabbahah. Contohnya itu wajuza, wajuza, yaujuzu, wajizan, wajizun. Macam tu bunyinya, ikut wazan fa'ilun. Dia tak bukan wazan fa'ilun, bukan, tapi
fa'ilun. Ini yang panjang. Wajizun. Ya. Oke, itu yang ikut wazan bab 5. Kemudian yang ikut wazan bab 6. Wasiqa maknanya kokoh. Kokoh, kuat, kokoh ya. Wasiqa. Kalau wazan bab 6 ini bunyinya apa? Fa? Fa. Ini, kini. Fa'ila, yaf'ilu. Tengok contohnya apa? Wasiqa yasiku. Siqatan wasikun. Isim fi'il amrnya siq katanya. Ya, sebenarnya if'il ya. Ikut wazan if'il. Jadi siq. Iw siq. La tasiq. Ha, gitu aja. Ini cara mentasrif fi'il mu'tal. Okay.